Bet? Barusan? Ya. Ayo 3-4 server. Alhamdulillah lah. Lopo 3-4 oren. Ya kita cobalah, namanya kita belajar. 3-4 oren. Mana woi? 3-4 mana? Nomor 3 sama 4. Tapi ya kita bisa nambah ini. Ya beres. Ajak main. Ntar kamu deh. Ini udah bagus. Oh iya. Lampung maju kot. Insyaallah. Iyalah. Tadi saya mau tanya kalau biasanya kalau dalam sepak pertandingan kan pelatihnya kan guling. Bendol. Bisa. Iyalah, karakternya nggak usah dirubah, cuma cara bermainnya. Tadi ini cerita apa nih? Tadi cerita mau di Lampung mainnya cross keras. Karena adanya kalian besok nggak ada lagi. Amin. Ada perubahan coach ya. Amin. Iyalah, jangan suara pelatih yang keras coach mainnya. Kalau masih ada kalau masih ada yang kayak gitu berarti pelatihnya nih. Iya. Iyalah. Masa bicara itu. Mulai sekarang. Alhamdulillah lah, udah. Ya kita cobalah, namanya kita belajar ya. Ada kesalahan kita perbaiki, tapi ya kita bisa nambah ilmu yang lebih banyak lah di sini intinya. Intinya ya nambah ilmu aja ya. Iya. Apa yang sebenarnya ya ini kan tren sepak bola hanya seperti itu, cuman kita sekarang menempatkan posisi mana yang benar dan mana yang salah. Yang seharusnya misalkan kita harus passing ke kanan, dia malah paksakan ke tengah. Itu aja. Jadi memperbaiki kesalahan-kesalahan itu aja. Ya. Dasarnya kan itu bagaimana build up dari harusnya sih dari tengah ke depan ya. Dari nomor 6 dia pindah ke 10 atau ke 8 diusahakan langsung ke 9. Terus bisa balik badan untuk syuting atau dia kalau memang ditutup dia bisa umpan lagi ke kawannya nomor 7 atau nomor 11. Semoga sukses saja menjadi pelatih yang baik, bisa mendapatkan tim yang keren ya. Ya terima kasih Kak. Okay. Ya, mohon subscribe-nya dulu untuk ini, untuk All Star Bandar Lampung. Subscribe All Star Bandar Lampung. Mantap. Mana ada kiper? Biru. Coklat ya? Coklat ada kiper enggak? Apa? Ada kiper enggak coklat? Biru. Oh, coklat ya? Ada. Coklat enggak ada kiper enggak? 6 ya pakai. Kok 6 but kayak 6. 6 6 6. 6. Oke. 6 apa 9 nih? 6. 6 8. Kota Api 8. Ayo cepet ya. Iya iya ya. Ini 46 bro. Wah, enggak. Nomor 10-nya Restu. Restu. Nomor 2-nya Haryanto. Haryanto. Nomor 5. Bisa buat enggak? Bisa. Nomor 5. Iya, buat. Ini nomor 2. Terus nomor 9-nya boleh Ricky. 5 nomor 7 Tito. 7 iya orang nomor 7 iya nomor 11 nya coach kuat gak? Biker kuat gak? Iya 11 jalannya aku terus betul Eli P berapa nih? P berapa? P2 P2 iya yang ini dari mana ke mana? Dari tengah ke sampai setengah lapangan itu. Kalau dari tengah lapangan kotak penalti. Tengah ke depan ya. Oke, yang rompi birunya atau rompi coklatnya berarti nomor 8-nya Pak Yosef kuat. Oke. Hanafi nomor 8. Hanafi ya. Iya. 10-nya siapa? Ragil kuat. Mas Ragil ya. Nomor 6-nya Mas Bagus Susilo. Kayak kemarin yang pagi itu ya. Di luarnya, tapi ini di luar kone ini nih ya. Berarti oren. Nah, ini kan ada kone ini. Nah, di ini dia untuk berlarinya ya. Coklat di tengah. Di sini ada nomor 2, nomor 5 ada Apisa sama Haryanto. Jangan enggak usah ikut bermain dulu ya, cuma ikut ke sini. Ya. Ya. Sini nanti kan. Nah, setelah bola nomor 6 ini, bola nomor 6 ini bisa nyebrang ke sini, Coach Eli dan gitu saya masuk ke sini. Masuk. Jadi teman nomor 9. Siap. Ya. Saya di sini aja. Poinnya apa ikut injak? Cuma naik aja sini. Iya. Ini ikut, ikut naik enggak? Ikut naik. Ya. Ikut di luar sini. Ya. Poinnya? Ya. Poinnya kamu cetak gol dong. Lewat ini masuk kotak penalti udah cetak gol. Yuk. Ya.
biru. Boleh dari sana passing ke depan. Yang biru? Yang biru? Oke, sebentar. Bola itu. Ada di sini aja. Ini kita selek. Kalau pun kecil. Terus selek kok foto bersama tuh. Bagus, enggak boleh masuk foto terus. Cuman di Oh, dia, berarti gua boleh ke situ dong. Gua boleh ke situ. Ini di area ini. Ya, itu batas. Siapa ini? Ya, asem itu. Hah? Enak asem. Enggak. Jamu itu tuh. Banyak permintaan dari seluruh dunia dibuat begitu. Tugas asisten kau apa? Sebagai pelatih kepala, ini ngapain tugasnya nih? Jangan mengganggu nih. Nah, apa tugasnya? Dikasih tahu. Mas Andre. Bantu Mas Andre. Oke. Lah, kasih tahu aja. Lihat, ya. Hei, jangan cerita sini. Lihat. Nah, tiga lawan dua. Kenapa terlalu mudah bolanya ke depan? Ha. Ya, main. Boleh enggak ke tujuh? Boleh, bola ke sembilan. Kok disuruh main? Kapan masuknya tujuh itu? Masuknya tujuh, kalau sembilan terus bola. Semakin enak ya? Iya. Produksi Najorana Teboko Indonesia. Benarin dulu posisinya. Tidak perlu masuk kita ke dalam. Di luar aja. Karena lapangannya kecil ya, bos. Saya atur napasnya dulu ya. Yang ikut yang peraga di dalam juga perhatikan, kalian mau jadi pelatih juga, jadi jangan asal melakukan aja ya, perhatikan. Ini berarti netral plank ini boleh ikut main gak boleh? Gak boleh, 3 lawan 2. Apa sekali? Bagus. Kita masuk ke Okay.
Oke. Okay. Ada salah mengerti nah organisasinya. Untuk pelintar malam bayar muncul favorit pula. 1, 2 kan terbang. 1. Gambar kayak. Jadi 3v2 aja tuh nanti. Ini itu 3v2 dengan 2. Kapan ini tak terlibat? Oke, Pasik, bola ke. Eli masuk. Ya. Masuk ke sana. Ah, itu dia. Ya. Jadi terlibatnya 5. Bisa. Tapi setelah 11 masuk. Jadi kau tanggap. Ya, support dia. Masuk ke sana. Oke, main, yo. Siki muka. Ya, ber, ber. Hai. Apa, Ki? Ada 2-1 kemarin, apa yang harus kau lakukan? Perbaiki dia nomor 9 itu. Kau mau cetak gol, kan? Apa yang harus diperbaiki, David? Ada enggak 2-1 kemarin tuh? Nah, saya pandu lagi dikit. Mana bolanya? Ambil dia. Ambil aja. Kir, ambil aja, Abang. Ini mau ngeblok yang bagus ya nih, yang botak. Darman. Menyerang atau bertanya yang salah. Ah, kalau dia tidak bagus, apa yang harus kau lakukan supaya latihan itu realis? Jadi tidak, hah? Nah, di mana tadi salah bertahannya? Mana bola tadi? Bola ke sini tadi tidak? Tidak. Tidak.
apa yang kita lakukan? Kau mana? Lagi kau tutup nih jalur-jalur. Orang terima pun. Ini 10 ini boleh masuk kat sini. Nah, sini. Kerja di sini. Nah. Ingat, tanpa bertahan yang benar, menyerangnya tak akan pernah meningkat. Oke, yang lain. Nah, tutup. Nah, silo. Ya, balik. Oh, silo. Bagus. Ya, poin kita lagi. Dapat nih. Dapat. Ini dapat dia. Nah, latihan kau tadi. Kenapa nak kosong? Nah, masih. Siapa datang tadi? Mana nomor 2? Cepat, balik lagi. Cepat. Masih. Ya, apa nih? Nah, itu dia. Penggunanya tanggap dengan situasi. Kita langsung ke gawang sana. Kan tidak ada gunanya passing kita bagus, long passing kita bagus, tapi memposisikan diri tidak tahu, tidak bisa melihat situasi. Kita sebagai pelatih tuntun anak kita untuk menciptakan itu. Oke, yo. Tunggu. Nah, tutup. Nah, main lagi, sabar. Jangan buru-buru dan kau kalah jumlah. Hanapi, berapa kali aku bilang? Nah, stop. Nampak kualitasnya yang latihan tadi pertama? Ini pertama kita latihan back pass. Kok ini di sini? Iya, Ini kan back ini overlap ini. Semua nyerang dari sini semua. Ini satu arah. Makanya coklatnya gulanya di samping. Nah itu. Salah lagi. Stop. Feel quality.
Siap. Hei, Yosep, Pak Yosep. Dia enggak ngerti deh kan. Kemana? Makanya sebentar. Pak Yosep ini. Oh, saya di next. Iya. Kalau enggak tahu tak ganti. Kapan bergeraknya, Diki? Itu dia. Dah, can stop sini. Apa lagi? P3 terakhir. P3 terakhir. Kawan Partai Persatuan Pembangunan ya. Bagus. Mantap operannya, Pak. Gimana, Pit? Barusan. Ya. Alhamdulillah lah, udah. Ya kita cobalah, namanya kita belajar ya. Ada kesalahan kita perbaiki, tapi ya kita bisa nambah ilmu yang lebih banyak lah di sini intinya. Intinya ya nambah ilmu aja ya. Iya. Apa yang sebenarnya ya ini kan proyek sepak bola hanya seperti itu, cuman kita sekarang menempatkan posisi mana yang benar dan mana yang salah. Yang seharusnya misalkan kita harus passing ke kanan, dia malah paksakan ke tengah. Itu aja. Jadi memperbaiki kesalahan-kesalahan itu aja. Dasarnya kan itu bagaimana build up dari tengah ke depan ya. Dari nomor 6 dia pindah ke 10 atau ke 8, diusahakan langsung ke 9. Terus bisa balik badan untuk syuting, atau dia kalau memang ditutup dia bisa umpan lagi ke kawannya nomor 7 atau nomor 11. Semoga sukses saja menjadi pelatih yang baik, bisa mendapatkan tim yang keren ya. Terima kasih, Kak. Okay. Mohon subscribe-nya dulu untuk ini, untuk All Star Bandar Lampung. Di subscribe All Star Bandar Lampung. Subscribe All Star Bandar Lampung. Mantap. Oke, thank you.